Buat korban tulang boleh beri ke dak orang yang tukang sembelih? Sedikit pun tak boleh beri atas nama upah atau bayar titik peluh kerja dia. Walau seorang bulu lembu tak boleh. Soalan seterusnya. Katakan seorang imam itu telah baca surah lazim. Terdapat seorang makmum baru datang. Selepas akad takbir, dia baca iftitah lebih dulu. Sedangkan kalau dia baca fatihah dan dia habiskan sebelum imam rokok. Soalan saya, adakah dia perlu rokok terus biarpun tak habis lagi baca fatihah? Kalau imam telah pun naik pada rokok, adakah jadi masbuk? Kita patutnya mari lewat, kita baca fatihah. Tapi dia mari lewat, dia pergi baca Allahu Akbaru Kabira Walhamdulillahi Kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu imam pun Allahu Akbar rokok. Dia tak boleh rokok. Mendapat yang muktamad. Dia kena baca fatihah sekadar mana dia baca sunat tadi. Kalau sunat tadi maknanya 10 patah, wajib kena baca fatihah 10 patah. Nampak? Dia pun bacalah. Maka dimaaf kepadanya. Nampak? Ha, selama mana imam belum angkat kepala. Imam angkat kepala daripada rokok, satu kau kata, maka luput rokaat. Kau yang kedua kata, dimaaf jangan sampai dia sujud untuk imam. Jadi dua-dua ni kita boleh ikut belaka. Bukan wajib kena baca fatihah semua. Wajib kena baca ganti balik fatihah. Kodak mana dia baca sunat. Kau doain kata, lalu gitu rokok gilah. Masbuk juga dikira. Tu kau doain. Lagi senang lah tu. Dah? Haa.